kalian baik-baik aja di luar sana. Jadi di video kali ini aku mau update perkembangan gigi aku dan kontrol kedua aku. Karena di kontrol kedua ini aku melakukan pencabutan gigi vital. Nanti aku akan cerita prosesnya gimana, rasanya gimana, dan biayanya berapa. Jadi ya, sebelum kita ke videonya, seperti biasa jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, untuk di kontrol kedua ini, aku melakukan ganti karet sama pencabutan gigi vital. Gigi yang dicabut itu yang ini, satu doang sih. Yang sini belum, karena kata dokternya kalau aku cabut langsung dua-duanya nanti akan terganggu makannya. Makanya dicabutnya satu dulu per bulan. Jadi bulan depan baru dicabut yang sebelah sini. Nah, untuk proses yang pertama, seperti biasa, kalian akan disuruh dulu untuk pilih warna karet yang kalian mau. Untuk hari ini, aku pakainya yang warna marun. Nah, kemudian setelah masuk ke ruangan dokternya, nanti dokternya langsung ambil tindakan. Yang pertama itu, dokternya akan cabut dulu karet yang sebelumnya, sama kawatnya juga. Nah, setelah itu dokternya akan bersihin semua area gigi, kayak descaling gitu sih kalau menurut aku. Karena kan pergerakan gigi itu akan terhambat kalau misalnya ada karang giginya gitu. Nah, sembari dokternya membersihkan area gigi, susternya bantu buat ngecek tensi kita. Karena tensi, kalau misalnya tensi darah kita tinggi, maka tidak bisa dilakukan pencabutan. Nah, kebetulan kemarin waktu aku mau cabut itu tensi darahku normal, jadi bisa langsung dilakukan pencabutan. Makanya dokternya nyaranin sebelum kita cabut gigi itu tidur dulu yang cukup, terus makan dulu sebelum melakukan pencabutan gigi gitu. Nah, selanjutnya setelah dokternya selesai melakukan pembersihan di area gigi, kemudian langsung dokternya ngebius di area gigi yang akan dicabut, disuntik gitu. Cuman gak terlalu sakit, sakitnya ada tapi gak terlalu sakit. Kemudian sembari menunggu biusnya bekerja, di bagian bawah ini langsung dipasangin karet dan kawat gitu. Nah, selanjutnya setelah dokternya selesai masangin karet dan kawat di rahang bagian bawah, langsung dilakukan pencabutan. Nah, seperti kalian lihat di videonya, kayak digoyang-goyangin gitu, cuman benar-benar gak berasa sakitnya sama sekali. Bahkan aku gak ngeh kalau giginya tuh udah keluar gitu loh. Sebenarnya kan aku kan masih ada rasa takutnya, terus masih waspada gitu loh, kayak masih lama gak ya gitu kan. Ternyata udah selesai gitu, giginya udah dicabut sampai ke akarnya gitu. Ya udah, habis itu disuruh kumur-kumur, terus dipasangin karet dan kawat di bagian atas, selesai deh kontrol kedua. Nah, nanti setelah itu dokternya kasih instruksi pasca pencabutan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan setelah pencabutan. Nanti aku akan insert audio dokternya setelah video ini. Kalau sama saya, ini nggak ada di sini ya. Kalau sama saya, satu hari pertama nggak boleh buang ludah ya. Jadi ludahnya dituang dulu. Kalau mau buang ludah, langsung saya menghisap dulu di awalnya. Di sini dituliskan, ya yang nggak boleh itu menghisap. Nah, ini nggak susah. Ini digigit dulu ya, saya jelasin dari atas. Ini digigit 1 jam ya, dek ya. Ini si kapas itu digigit 1 jam. Ya. Terus habis itu jangan makan di bagian cabut lagi. Jangan makan asam pedas panas ya. Terus nggak boleh dimain pakai lidah ya, diiris pakai lidah itu nggak boleh. Terus diisep-isep nggak boleh. Kalau sama saya nggak boleh buang ludah satu hari pertama ya. So kalau buang ludah kan biasanya masih satu di awal deh. Ini baru buang ludah. Nah, kalau kayak gitu kan jadi takutnya. Jadi ini kan ada luka, ada ada darah. Nah, darah itu membantu proses penyembuhan ya. Jadi kalau bisa darah itu jangan sampai keluar. Kalau nanti darah itu keluar, jadinya takutnya bisa jadi komplikasi pos pencabutan. Kalau komplikasi nanti biasanya agak sakit ya, sakit tapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Tetapi bisa sembuh tapi akan lebih lama waktunya. Jadi itu kalau masih sikat gigi, bagian yang lainnya tetap disikat, bagian yang harus dicabut dilewatin, tapi yang belakang-belakang tetap disikat ya. Jangan sampai harus sikat. Nah, itu tadi instruksi dari dokternya pasca pencabutan. Jadi emang ada beberapa hal yang dilarang dilakukan setelah pencabutan. Nah, rasanya gimana setelah dicabut? Jadi waktu itu aku selesai cabut giginya jam 6 sore.
dan dari jam 6 itu sampai jam 9 malam masih belum ada rasa sakitnya karena biusnya masih ada. Nah, cuman masih berdarah gitu loh sampai jam 9 malam. Makanya dokternya kasih kita beberapa kapas pengganti yang itu buat kita gigit di daerah gigi yang berdarah. Setelah jam 9 malam baru deh berasa sakitnya. Sakitnya tuh bukan ya kalau dibilangin sakit banget juga enggak, dibilangin sakit biasa aja juga enggak. Ya skalanya medium lah ya sakitnya. Ya sampai sakit jadi sakit kepala juga gitu. Cuman kalian enggak usah khawatir karena dokternya juga ngeresepin obat buat penghilang rasa sakit. Nanti kalian bisa beli di apotek yang kayak gini obatnya. Harganya 20.000. Nah, rasa sakit ini aku malamnya enggak langsung minum obat ini sih. Jadi setelah jam 9 malam terus aku bawa tidur, itu masih sakit ya. Ya tidurnya masih berasa gitu loh sakitnya. Kemudian pagi sarapan terus aku minumin obat ini. Jam 10-an udah enggak berasa sih sakitnya dan darahnya juga udah berhenti gitu. Aku enggak tahu apakah emang jeda waktu sakitnya cuman segitu atau emang pengaruh dari obatnya. Tapi kata dokternya sih beda-beda ya setiap orang. Ada yang setelah penjemputan ada yang sakit, ada yang enggak gitu. Cuman yang aku alamin itu aku cuman sakitnya dari jam 9 malam sampai jam 10 pagi. Habis itu udah biasa aja. Cuman jadi susah makan karena kan kita belum terbiasa nih sama kondisi gigi yang seperti ini. Dan di sini kan rahangnya masih lunak dan masih bolong. Jadi pas makan itu jadi kayak takut gitu loh nanti nasinya masuk ke rahangnya. Jadi sedangkan kita nggak boleh mainin area yang habis dicabut ini pakai lidah. Terus jadi makannya tuh pelan-pelan banget gitu. Jadi sebisa mungkin makannya di sebelah sini aja gitu. Makanya dokternya nyaraninnya nggak sekaligus dua kalau dicabut. Aku baru kepikiran juga sih kalau langsung dua-duanya cabut aku nggak tahu mau makannya kayak gimana. Nah itu tadi guys, proses pencabutan gigi aku dan proses kontrol kedua. Jadi biayanya berapa? Jadi kalau di FDC itu untuk range harga pencabutan satu gigi dari 400.000 sampai 800.000 itu tanpa pembedahan. Kalau misalnya ada pembedahan ya harganya pasti lebih mahal dari itu. Nah untuk kasus aku ini cabut biasa harganya 400.000. Jadi untuk kontrol kedua ini biaya yang aku habiskan yang pertama untuk kontrol bulanan kayak ganti karet dan bersihin gigi itu 350.000. Kemudian untuk biaya cabut satu giginya 400.000 dan kemudian ada biaya administrasi 20.000. Jadi total yang aku habiskan di kontrol kedua ini 770.000 gitu. Cuman kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan yang bisa diklaim untuk biaya cabut gigi, kalian bisa minta ke kasirnya untuk dipisah kuitansinya antara kuitansi kontrol bulanan dengan kuitansi cabut gigi. Jadi biar kalian bisa klaim ke perusahaan gitu loh. Nah, next untuk perkembangan gigi aku setelah pemakaian kira-kira udah 7 minggu pemakaian. Jadi dulu itu aku pasangnya di 2 Januari dan sekarang udah di 20 Februari. Nah, ini aku akan insert foto-foto sebelumnya. Dan yang terakhir, update terakhir itu cuma satu, yang gingsel yang ini. Itu dia udah turun. Nah terus udah gak ada gingsulnya gitu. Nah nanti nunggu si rahangnya keras, nanti akan ditarik ke belakang. Dan yang di belakang juga akan tarik ke depan gitu. Oke guys, itu tadi update perkembangan gigi aku setelah 7 minggu pemakaian dan proses pencabutan gigi aku di kontrol kedua. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga buat tonton video aku yang lainnya ya. Nah, sekian dulu teman-teman video kali ini. Thank you for watching and see you on my next video. Stay safe ya. Dadah.